PT dari pekerjaan apa yang butuhkan deh? Kerani gudang. Kerani gudang. Kerani gudang tuh bagian apa? Kerani yang tugasnya mencatat. Halo guys, selamat datang lagi di Bobby Interview. Kita harus bangkit. Kali ini kita ada seseorang kedatangan tamu yang sangat spesial. Kenapa? Karena dia yang menawarkan nanti untuk kalian bekerja di tempat usaha mereka ini. Yang jelas, ingat di Bobby Interview, kita setiap hari tayang hari Selasa, Kamis, dan juga Sabtu jam 5 sore guys. Jadi bagi kalian yang penggemar Bobby Interview atau Bobby Builder, ingat jangan lupa subscribe dan like video ini guys. Saya tunggu 3 detik ya. Oke, 3, 2, 1. Nah, guys, thank you sudah support channel kita ini semua. Yang jelas, ingat kita bukan channel satu-satunya, kita ada channel yang pertama yaitu Bobby Builder. Makan ekstrim dengan semua khasiatnya. Kalau kalian penasaran, begini tulisannya. Dan kita juga eksis di semua social media guys. Di Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, dan juga Snack Video. Bagi kalian yang penasaran, check it out semua social media kita. Anyway, seperti kalian tahu di Bobby Interview, kita mencari pekerjaan buat kalian semua. Kalau kemarin kita sempat ke Palembang dan juga Lampung, kalau kalian penasaran di sana, bisa cek video di atas ini. Yang jelas di situ kita bertualang mencari pekerjaan buat semua penduduk yang di Palembang ataupun Lampung. Jadi kalau tempat kalian lagi butuh pekerjaan atau kalian punya usaha, silakan kontak ke nomor manajemen kita. Kita senang hati untuk datang ke tempat kalian untuk memberikan solusi kepada saudara-saudara kita yang butuh pekerjaan guys. Jadi saling support itu penting. Anyway, sebelah kanan saya, oke, sama Cece Yeni. Oke, beliau sebagai accounting ya, Cece? Iya, accounting. Accounting dari PT Industri Dunia Pangan. Cece, bisa dijelaskan PT Industri Dunia Pangan itu apa sih? PT Industri Dunia Pangan ini kita bergerak di bidang pengadaan sembako, terutama beras. Sembako. Oke. Okay. Iya. Produksi. Produksi beras. Wow. Oke. Lanjut. Sudah berapa lama PT Industri Pangan ini? Kita berdiri dari tahun 2017. Sebenarnya dari awalnya itu adalah dari CV 2 Angsa. Bermula dari CV 2 Angsa. Oke. Okay. Kemudian ada komitmen dari tim manajemen di mana akan lebih fokus ke dunia pangan kita, maka berdirilah PT Industri Dunia Pangan yang khusus untuk produksi beras. Wih, gila. Saya mau tanya, Jambi kan nggak ada produksi beras, ada nggak ya? Ada. Ada? Iya. Di mana ini? Kita lokasinya di PAL 19. Oh, oke. Okay. Tapi di Jambi ada sawah? Enggak, kita pengadaannya ya dari petani-petani. Dan nggak ada membuat merek namanya? Bola Naga. Dan? Dewa, Buah Dewa. Oke, okay. Namanya Bola Naga dan Buah Dewa. Ada jadi, lagi juga udang ketak. Ada juga udang ketak. Ada juga yang beras itu untuk animal, khusus hewan. Hewan, apa namanya? Beras animal. Oh, beras animal. Ya. Wow, cocok sekali untuk binatang peliharaan ya dia. Oke, okay. Buah Dewa, Bola Naga dan udang ketak. Bagi kalian warga Jambi, wajib mencicipi beras tersebut. Kenapa? Itu produksi atau produk dari Jambi sendiri. Betul ya, Cek? Iya. Wow. Hanya kalian dong yang memproduksi beras Jambi? Mungkin ada yang lain ya. Mungkin ada yang lain, nggak apa-apa. Yang tahunya kita dari PT Industri Dunia Pangan. Weh. Logonya seperti ini, guys. Logonya seperti ini. Nah, kalau kalian lihat ini, pasti akan kalian tahu mengenai tentang perusahaan mereka. Anyway, saya mau tanya, Cek. Kan kadang Cece ini memberikan solusi pekerjaan. Kata di PT Cece butuh pekerjaan. PT dari pekerjaan apa yang butuhkan deh? Kerani gudang. Kerani gudang. Kerani gudang itu bagian apa tuh? Kerani yang tugasnya mencatat keluar masuk barang. Oke. Okay. Ya setiap hari dia harus mencocokkan stok fisik yang ada di gudang dengan sistem yang ada. Oh, lebih ke orang gudang berarti? Iya, tim gudang. Kerani itu bahasa apa ya? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, oke. Gak apa. Jadi kerani yang dibutuhkan adalah berapa orang yang dibutuhkan? Mungkin sekitar 3-4 orang. Begila. Kalian yang nonton ini, ya kalau ini bidang kalian, hanya mencatat, yang penting jujur aja ya. Iya. Dan kerja keras ya. Iya. Kriterianya apa lagi? Cowok, cewek? Cowok, cewek boleh. Cowok, cewek boleh. Iya. Oke, usia?
usia 18 sampai 30 tahun. Oke, usia 18 sampai 30 tahun. Wow, 3 atau 4 orang karena di gudang. Dan selain itu, Ceh? Selain itu ya untuk admin. Admin, oke. Admin itu seperti apa? Admin ya bisa mengoperasikan komputer. Cowok cewek? Cowok cewek. Oke, usia sama? Usia sama. 18 sampai 30. Wow. Berapa orang tuh ya adminnya? Kalau admin mungkin sekitar cuma 1 atau 2 orang. 1 sama 2 orang cukup, gila. Luar biasa. Ya, guys, kalau kalian penduduk warga Jambi ya dan sekitarnya, ya kalau kalian mau pekerjaan kerani atau sebagai tukang gudang dan admin, kalian bisa kontak PT Industri Dunia Pangan di nomor kontaknya ini. Yang jelas semuanya langsung ke CC ini, ya. Yang jelas kalian tahu, ya, Dunia Pangan ini adalah produk dari asli dari Jambi. Jadi semua kita harus support. Anyway. Selain itu, Cece bilang tadi ada kerani, ada admin. Selain itu ada lagi nggak, Cece? Untuk saat ini belum ada. Belum ada, nggak apa. Guys, kalau kalian penasaran dari PT Industri Dunia Pangan, begini profilnya, guys. Dari PT Industri Dunia Pangan. Jadi jangan lama-lama lagi kalian nonton ini, langsung aja kontak ke nomor ini. Ya, dibutuhkan 3-4 orang kerani dan juga adminnya 1-2 orang. Luar biasa sekali. Cek, mungkin orang bertanya soal gaji. Gaji gimana nih? Kalau gaji biasanya ya sesuai dengan pengalaman kerja. Oke. Iya. Sesuai pengalaman kerja. Dan kebijaksanaan dari perusahaan. Oke, guys. Gaji negotiable ya, bisa nego-nego. Dan ingat ya, kalau kalian mau kerja, alamatnya di mana, saya dikasih tahu? Alamatnya di kebun kopi. Kebun kopi? Iya. Tapi kebun kerjanya? Kerjanya bisa di kebun kopi, bisa di Palau 19. Oh, ada dua tempat? Iya. Wih, guys. Ini perusahaan gede ya. Ada dua cabang dia. Satu kebun kopi, satu di Palau 19. Iya. Ya, alamatnya ini, guys. Jadi kalau kalian mau kirim CV kalian, bisa juga atau kontak nomor telepon Cece ini di nomor ini. Anyway, itulah dari Bobby Interview, guys. Jika kalian berkenan, jangan lupa subscribe dan like video ini. Ingat, kalau kalian mau menangkan kaos Bobby Builder seperti ini ataupun Bobby Interview, kalian bisa nonton di Instagram Bobby Builder 8008 setiap hari Minggu jam 1 siang. Akhir kata, saya ini dan saya Bobby, sampai jumpa di video Bobby Interview selanjutnya, guys. Salam Bobby Interview, salam kerja.